Alright guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID. Sekarang kita akan kembali melanjutkan game Red Dead Redemption 2 ini. Di video sebelumnya kita berhasil menolong seorang wanita yang tinggal di utara. Si Arthur nggak bisa makan banyak ya. Tapi dia perlu makan. Seorang wanita di utara Ennisbrook, itu rumahnya ada di belakang kita, di belakang Arthur. Arthur ini sakit nih. Kita mengajari dia bagaimana cara berburu gitu deh. Oke, kita kayaknya harus berkemah nih, gelap gulita gini. Mungkin kita nggak jauh dari sini. Itu pemakaman suaminya ya. Ada lampunya ya. Ya, menolong seorang wanita itu, kita jumpai dia lagi di dekat makam suaminya itu. Mungkin kita bisa tidur dulu di sini supaya lebih terang. Itu cahaya apa ngomong-ngomong? Sorry, sebentar. Dia bapak itu lagi kerja. Di mana-mana ya dia. Dia itu kalau saya biasa ngeliat di dunia nyata itu penambang pasir ya, atau penambang emas ilegal di, dia mengayak atau menyaring batu-batuan yang berharga gitu dari sungai. Jadi itu tambang tradisional gitulah. Tapi nggak tahu deh kalau di game ini saya nggak begitu memperdulikannya ya. Jadi dapatnya sebutiran-butiran gitu. Sebutiran pasir, bayangkan. Ya saya masih setahu saya. Oke, kita bangun di masih di area dekat ini. Bapak itu udah gak ada ya di ujung sana. Kayak di belakang sana rumahnya. Seharusnya ya. Ini mana sih? Oke, di sini ya, seberangnya. Bapak itu di sini harusnya. Come on, girl. Rumahnya di sana berarti. Mungkin juga wanita ini adalah wanita yang dimaksud. Kita sempat Arthur sempat menjumpai. Oke, ini banyak banget mayatnya. Kayaknya ini yang sebelumnya ya kita ya. Yang di video sebelumnya deh. Kita berhadapan dengan Murphy Broad yang sedang menjarah orang-orang kota yang membuat kemah. Untungnya Arthur nggak dijarah ya tadi. Ya, bapak itu di sana harusnya udah nggak ada. Kita kemana nih? Kita udah pernah kesini juga nih, rumah yang meteor ini. Biasanya Arthur tinggal tidur di sini. Biasanya hujan ini, badai. Cuacanya kalau udah sampai kesini. Area ini kita berteduh di sini sekaligus istirahat ya. Di sini adalah laboratoriumnya Prof ya. Prof yang genius. Kalau menurut saya dia karakter paling genius di game ini sejauh yang Arthur bertemu ya. Ah, ini rumah wanita itu di video sebelumnya. Kita kembali ke apa lagi nih? Kita ke sini lagi deh. Edit tones. Make sure edit and oke, memastikan di dua video sebelumnya kalau nggak salah kita membantu Downs ya, keluarga Downs, ibu dan anaknya untuk pergi, ibunya yang menjajakan diri gitu. Setelah kita tagih hutang, dia jadi hidupnya jadi menurun drastis ya. Drastis, terutama sejak kepergian suaminya. Mungkin kita lewat sini aja, lewat rel, lebih aman, gak banyak bertemu hal-hal yang aneh. Ini juga akan menuju ke Ennisbrook ya. Kita lanjut untuk video ini, kita jalani quest itu ya. Kita pastikan dia sudah meninggalkan Ennisbrook. Kita sempat kasih uang anaknya untuk ya mencari pekerjaan yang lain lah, atau tinggal pergi dari tempat itu lah. Jangan lakukan kegiatan semacam itu. Lagi pula kita menjumpai itu
beberapa kali ya. Sebelumnya juga di Saint Denis di pasar. Kita ketemu lagi di sini. Jadi unik dia karakter yang kita tagih hutangnya, tapi dia terus bersambung ceritanya. Oke, untuk yang di video sebelumnya wanita yang kita tolong, Charlotte kalau nggak salah namanya, itu mungkin juga wanita yang dimata-matai oleh orang yang maniak wanita itu ya, ada foto-fotonya dipajang itu. Kita sempat menjumpai dia kalau nggak salah, saya sempat dua kali deh. Mungkin yang pertama dia bisa lolos kali ya, setelah saya tembak dia masih hidup mungkin, atau bagaimana, saya ketemu dua kali. Tapi bisa juga enggak, karena cerita, menurut cerita dia kalau nggak salah, dia memata-matai seorang wanita di Ennisbrook dan dia janda gitu. Sedangkan kita ketahui Mrs. Charlotte itu baru ditinggal suaminya seminggu ya. Sedangkan Arthur bertemu dengan orang yang maniak itu sudah lama saya kira ya. Oke, di sini. Karena kita sempat ke Pulau Guarma juga dan sebagainya. Kita beli mungkin, bisa? Koran? Oke. Wanna buy a paper? Make sure you come back tomorrow. Iya. Saint Denis perampokan ya. Masih dalam pelarian. Oke, orang-orang nggak tahu kalau Dutch dan yang lainnya masih hidup atau mereka mengetahui dari judul ini. Masih dalam pelarian, berarti mereka menyadari bahwa Dutch dan yang lainnya merampok bank itu pergi ke Guarma itu masih hidup ya. Tapi dia nggak tahu pergi kemana. Mungkin harus kita baca juga beritanya. Oke, di situ aja juga di bawahnya judulnya Pemimpin Guarma dibunuh ya. Itu kita juga ya. Ennisbrook Mine Accident. Oke, ada kejadian di Ennisbrook, tambang. Ya, di tempat ini. Kontrak tentara Cornwall. Cornwall tuh kontrak dengan tentara ya, militer, untuk melindungi bisnis dia gitu. Gokil dia, selain bekerja sama dengan Pinkerton juga. Ya, dia yang bayar kayaknya. Stagecoach missing. Ada wagon yang hilang. Warning off. Oke, peringatan entahlah apa. Udah pergi. Ini? Ini anaknya masih di sini. Kayak kita sapa. Mr. Morgan. You still here, kid? Oh, masih di sini? Mama. Ya. Mama can't leave. Ibu tak bisa pergi. Tak mau pergi. I don't know. I said I had the money. Aku bilang money weren't moral. She said it'd be better to die than to take it. Lebih baik mati daripada mengambil uang kita. Mungkin dia benar. Aku tidak tahu. She's still heading out. Tidak tahu apapun tentang moral. I'm sorry, son. Maaf. Sorry about all of this. She ain't been back for a few hours. Aku minta maaf. She left with some fella down the railway tracks. I did not like the look of him. Which way you say? Aku gak suka orang itu. That way, around the woods. Kesana. Towards Willard's Rest. I'll see what I can do. Ya. Yeah. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi dia cerita mamanya nggak mau terima uang dari Arthur, kan udah disuruh Arthur sampaikan kan ke mamahnya. Tapi mamanya lebih baik mati katanya daripada menerima uang itu. Dia benci banget sama Arthur. Kita pergi ke jembatan yang ada di peta. Yuk, bergegas. Dia panik banget, dia nggak suka dengan orang yang ditunjuk dia itu. Kayaknya kalau saya menduga dia bersama ibunya gitu kan, dia ibunya kan menjajakan diri gitu ya. Morgan Kentucky. Lanjut. Kalau sini lebih cepat. Tinggal lurus. Mungkin ya dia menjajakan diri kepada orang yang kayaknya mencurigakan gitu, anaknya enggak. Kita cari jejak di jembatan. Oke, ini. Sama mereka lewat sini juga. Lihat bawah ya. Ya memang ya, pria-pria kayak gitu ya banyak yang nggak jelas. Ke sana. Yang jelas jangan.
Jangan Murphy Broad aja. Lagi pula gak mungkin mereka ke kota ya. Mereka terlalu primitif dan benci, gak mungkin ke situ. Ya. Itu benar-benar aneh sih kalau itu. Kesana? Oke, itu ada kuda ya. Itu dia. Di ujung sana ya. Bukan salahku, aku di penjara, tapi bukan salah. Tenang, di sini enak kan? Tentu saja. Dia merayu. Itu. Orang. Tentu saja. Aku tak selalu baik. Dia ketakutan. That's enough now, partner. You're starting to scare Cukup. Me, let alone the poor woman. Clear off. Who are you? Pergi. Someone who don't Siapa kau? Hear no more of your nasty mouth. Push me. I'll put a bullet in you. I presume Archie sent you. I said clear off before I deal with you. Pergi sebelum aku. See you again, dearie. Dia pergi. Kayak agak mabuk juga. Listen. Dengarkan. Listen. Excuse me. Maaf. You sound like my husband. Kau terdengar seperti suamiku. Ya, suaminya juga batuk sakit. I know. Ku tahu. Listen. Dengar. I'm sorry. Aku minta maaf. I'm sorry for what happened. Atas apa yang terjadi. Aku waktu itu bodoh. And I'm suffering from my foolishness. Aku menderita atas kebodohanku. Don't go and get yourself killed. Jangan biar, tapi jangan biarkan dirimu terbunuh karena. Mrs. Downs. Kau punya anak. I'm just so ashamed. Ashamed. Of what? Aku mencintai. Kau mencintainya? You did everything. Kau melakukan segalanya untuknya. Pulang. Let's get you home. Let's get you home. Dia setuju? Oke. Let's go. Alright then. Ntar dia pulang. Oh, itu kan dia. Ya, itu ada simbolnya. Hey there, girl. Dia sadar kayaknya. Atas pekerjaan dia itu. Ya, dia mau ikut kita. Oke. Okay. Ada quest yang sederhana ya, tanpa ada halangan yang berarti. Arthur biasa yang berat-berat. Ini lebih kepada moral ya. Stop saying sorry. Berhenti. Minta maaf. Itu tidak akan membawa suamiku kembali, aku tahu. So you're sick now too? Kau sakit juga sekarang? You think that affords you the opportunity for penance for cutting his time short? No. Enggak. I ain't looking for that. Aku tak mencari okay, itu. Then. So just forget about me and the guilt you're carrying because no good can come of that for either of us. Mm-hmm. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. Mm-hmm. Intinya dia. Tolong orang lain yang bisa kau tolong. Dia enggak mau. Mungkin trauma dia. Oh, hang yourself for all I care. You're right to dislike me. Kau benar tidak suka denganku. Aku tidak. Yeah. Ya, lanjut. Archie should be waiting for us just up ahead. What's your problem? Mama, Mama! Oh, you silly boy! Archie, what do we do? Get out of here. Pergi dari sini. Go. Pergi. Live someplace else. Start over. Tinggal di tempat lain.
Take this. Mulai. Ini ambil. Aku tak perlu lagi. Aku tak ingin uang. Aku tahu kau tak mau. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about. Aku tak mencari. Don't forgive me. Just take the money and get out of here, please. Ampunan. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But aku menderita setiap hari. Tapi jangan kau biarkan dirimu mati. Aku terlalu banyak melihat orang mati. Don't say anything. Don't thank me. Jangan bilang apapun. Jangan berterima kasih. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here, please. Pergi dari sini. Oke, Arthur. Begitu baiknya ya. $90. Satu menit. Cepet-cepetan banget. Oke, guys. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan sambung ke video berikutnya untuk quest yang lain ya. Di video selanjutnya, terima kasih sudah menyaksikan. Bye.